Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali menyapa Anda Muhammad Anugrah dalam program editorial pagi hari ini. Tentunya kita akan membahas isu-isu terkini seputar Kalimantan Utara dan terkhususnya Kota Tarakan. Sebelum kita memasuki segmen pembicaraan, Anda bisa mengakses kami di TV digital maupun sosial media official account Tarakan TV. Dan pemirsa, pada hari ini kita akan membahas tema 7 penyuluh agama Islam masuk kategori tahun 2024 asal Tarakan. Ya, di mana kita mengundang narasumber yang terkait pada hari ini, dan banyak nih peserta yang kita undang pada hari ini juga, yang di mana pesertanya akan berlaga lagi di kegiatan selanjutnya. Dan pemirsa, pada hari ini telah hadir di studio MCR 2 Studio Tarakan TV. Di sebelah saya ada yang enggak asing nih, yang sudah mulai langganan ya, sudah datang ke studio Tarakan TV. Kak, saya perkenalkan dulu Pak Sofian, Sarjana Agama, Master Pendidikan. Selamat pagi Pak Sofian, selaku Kepala Kemenag Kota Tarakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa pemirsa. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa Tarakan TV. Luar biasa, ini tetap semangat ya Pak ya. Insya Allah tetap semangat kita. Cuaca yang gak mumpung nih. Dan di sebelah saya juga ada peserta penyuluh kemarin juga yang sebagai yang mengikuti lomba ya. Iya, ke tingkat nasional. Mungkin Mas Chandra Wijaya, Sarjana Teknik, Master Agama. Master Teknik. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Boleh disapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tarakan TV. Dan masih ada nih 6 peserta lainnya ya, Pak. Ya, yang sudah hadir di studio kita. Tapi kita akan hadirkan saat secara segmen. Ya. Dan pada hari ini mungkin kita sedikit memprofiling. Apa sih itu, Pak? Spy Award Ceremony. Baik. Mungkin langsung kita dengarkan ke Pak Sofian, Sarjana Agama, Master Pendidikan. Boleh dijelaskan. Baik. Apa sih? Ya. Spy Award Ceremony itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa salah satu program di Kementerian Agama yaitu dalam rangka memberikan apresiasi kemudian penghargaan kepada para penyuluh agama, maka secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi dan tingkat nasional ada yang dinamakan dengan PAI Award, yaitu Penyuluh Agama Islam Award atau penganugerahan bagi penyuluh agama Islam, begitu kan, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kabupaten, kemudian juaranya mengikuti di tingkat provinsi, dan selanjutnya tingkat provinsi, yang juara satu tingkat provinsi akan mengikuti di tingkat nasional sesuai dengan kategorinya. Saya ingin jelaskan sedikit bahwa penyuluh agama ini sesungguhnya kan perangkat negara yang bertugas untuk melaksanakan bimbingan, penyuluhan, gitu ya. Tentu penyuluhan agama karena mereka ini adalah penyuluh agama, dan juga penyuluhan serta bimbingan pembangunan nasional secara umum melalui bahasa-bahasa agama, gitu ya. Melalui bahasa agama. Nah, jadi kalau kita lihat fungsi penyuluh agama ini paling tidak kan ada 4 tuh. Yang pertama adalah fungsinya dia sebagai informatif edukatif. Informatif edukatif, di mana seorang penyuluh itu memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Oh, ini tidak sekedar menyuluh. Betul. Jadi informatif edukatif, memberikan informasi dan mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan hal binaannya, ya. Apakah itu nanti, maka nanti saya ingin jelaskan terkait ada beberapa kategori dari di dalam rangka ini PAOD ini. Kemudian, nah, kan tantangan ke depan saya kira kita ini dihadapkan pada arus globalisasi, arus berkembangnya ideologi global gitu kan, yang saya kira itu cukup mengkhawatirkan kita dari sisi bagaimana akan berdampak pada dinamika terkait dengan sosial budaya di masyarakat, sosial keagamaan di masyarakat. Maka diharapkan si para penyuluh ini kan memiliki daya inovasi dan edukasi. Saya ingin ceritakan sedikit. Boleh. Misalnya gini, Pak. Bahwa seorang penyuluh agama itu bukan hanya dia mampu dakwah bilisan atau dakwah dengan verbal. Saya kira kalau penyuluh agama misalnya itu kan sudah jelas tuh mereka memiliki expert di bidangnya terkait dengan dakwah bilisannya, ya, di depan mimbar, di atas mimbar, kemudian di pertemuan dan lain sebagainya gitu kan, bimbingannya itu kan sudah biasa. Nah, akan tetapi kita harapkan penyuluh agama ini juga memiliki komunikasi alternatif di dalam rangka menghadapi arus global yang sedemikian
hebat ini gitu ya. Bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui media sosial, kemudian kanal-kanal informasi dan lain sebagainya. Nah, maka diharapkan penyuluh ini memiliki kreativitas dan inovasi dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. Oh, ini mengkategorikan masyarakat. Betul, ya? dalam memberikan apa inovasi dan kreasi. Contoh kasus misalnya saya ingin cerita. Yang namanya ketika kita di apa yang dakwah bil lisan itu misalnya itu di atas mimbar kan terbatas. Itu kan yang datang ke tempat itu saja misalnya bisa orang tua saja, itu kan segmen tertentu saja. Akan tetapi bagaimana aja dengan generasi milenial, generasi Z agar tersentuh dengan pembinaan-pembinaan oleh kita itu, pasti maka dengan betul berbeda. Dengan ya, istilahkan dengan treatment yang berbeda, kalau saya komunikasi alternatif. Silakan, bahwa kalau penanganan itu yang dimaksudkan adalah bahwa ada cara tuh bagi para milenial, Gen Z dan lain sebagainya untuk memberikan apa penyuluhan kepada mereka. Nah, tentu yang kita harapkan adalah karena tantangan ke depan ini sekali lagi bahwa berat untuk para penyuluh ini. Maka kami di Kementerian Agama menganggap bahwa upaya yang sedemikian setelah banyak dilakukan oleh para penyuluh ini perlu diapresiasi. Diapresiasi, dan apresiasi ini bukan hanya bentuk penghargaan, juga dapat memberikan motivasi kepada para penyuluh yang lain gitu kan, bahwa ternyata yang namanya bukan hanya dakwah bil lisan, tetapi mesti juga adalah dakwah bil hal gitu kan, dengan dakwah melakukan sesuatu yang baik. Maka saya ingin ceritakan di PAI World ini ada 8 kategori. Ini mohon maaf nih saya lihat contekannya, ada 8 kategori gitu ya yang baik. Baik, jadi ada 8 kategori yang diperlombakan. Pertama adalah kategori penghargaan literasi Al-Quran. Kemudian ada pendampingan kelompok rentan. Kemudian ada ketiga kesehatan masyarakat. Kemudian pemberdayaan ekonomi umat, penegakan hukum, pelestarian lingkungan, metode penyuluhan baru, dan penguatan moderasi beragama. Jadi maka kalau kita lihat, penyuluh agama kita itu bukan hanya melulu terkait dengan bicara terkait dengan agama, fikih, dan lain sebagainya saja. Tetapi sampai kepada itu tadi, penyuluhan hukum, pelestarian lingkungan gitu kan, bagaimana terkait juga dengan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Ini sampai masuk di pendidikan dan kesehatan. Kesehatan, ya? Betul, betul. Dan ini alhamdulillah ini kesyukuran. Ini saya ingin sampaikan kepada pemirsa Tarakan TV juga bahwa kesyukuran sangat luar biasa, Pak. Jadi dari 8 kategori ya secara nasional yang ada saya katakan tadi itu, alhamdulillah 7 penyuluh kita dari Kota Tarakan mewakili untuk Provinsi Kalimantan Utara di tingkat nasional. Ini sangat kesyukuran yang sangat biasa, ini sebuah tantangan buat kami juga, kebanggaan buat kami, tetapi tentu ini merupakan perlu effort juga gitu untuk memastikan para betul para penyuluh agama ini bisa berbicara di kancah nasional. Gitu. Dan alhamdulillah dari saya katakan tadi 8 kategori itu 7 di antaranya dari Kota Tarakan. Luar biasa ini. Kalau baik untuk kita. Betul, betul. Iya, iya, iya. Sofian di mana? Penyuluh kita ini bisa dikatakan juga potensional. Potensi, memiliki potensi luar biasa, betul. Sebelum betul. Kita lanjutkan pembicaraan dengan Pak Sofian dan Mas Chandra, mungkin kita bisa lihat cuplikan video untuk mereview sedikit apa betul. Itu PAI Award National. Baik. Mungkin mohon izin mungkin kita bisa melihat bersama cuplikan berikut video ini yang di mana PAI Awards National. Chandra Wijaya STMAG adalah seorang penyuluh agama Islam non-PNS di Kecamatan Tarakan Utara yang bertugas di Kecamatan Tarakan Utara di Jua Tak Bermain. Ia merupakan sosok pemuda energik, dikenal aktif dalam berbagai kegiatan agama, sosial, dan kepemudaan di bumi Paguntaka, Tarakan Utara. Salah satu pencapaian terbesar ia menjadikan lingkungan BTN Intraka menjadi lingkungan kampung santri yang pada awalnya anak-anak lingkungan BTN banyak yang putus mengaji pada saat lulus SD dan kebanyakan melakukan hal-hal yang cenderung kurang baik dan tak berfaedah. Dengan adanya program-program kajian yang beragam, jenis dan topiknya bahkan berhasil menarik minat anak remaja dalam bersolawat melalui kesenian hadra menjadikan boleh di spill sedikit ya Mas Chandra.
Kampung Santri ini. Kampung Santri pertama di Kota Tarakan ini. Kampung Santri pertama di Kota Tarakan. Sudah masuk di kategori lomba Mas Cacar, boleh lagi apa sih? Metode baru. Santri. Jadi sebenarnya gini, Kampung Santri ini kan yang kita kenal ini di Indonesia, khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia itu yang ternama tuh hanya di Jawa Barat, Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya ini sudah terkenal dengan yang namanya Kampung Santri karena memang masyarakatnya antusias dalam pesantren itu kuat sekali. Soalnya kuat ya. Sekali ya. Dan sehingga pejabat-pejabatnya rata-rata santri juga semuanya. Baik. Nah, di Tarakan ini kebetulan di Tarakan Utara khususnya nih. Itu awal mula pesantren berdiri satu. Tarakan Utara khususnya ya. Kita berbicara di Kota Tarakan ya, tapi Tarakan Utara. Bagian Tarakan Utara. Pesantren itu berdiri. Sampai saat ini ada sekitar 8 pesantren di Tarakan Utara. Nah, di Tarakan Utara ini ada 8 pesantren sehingga ada cibiran-cibiran dari kepala KUA melihat antusias masyarakat yang tadinya itu mohon maaf tidak mau menyekolahkan anaknya ke pendidikan-pendidikan agama atau karena ke pesantren karena stigma-stigma berita-berita mohon maaf berita-berita katanya kalau pesantren anaknya dibully anaknya jadi begini karena berita-berita tersebut padahal tidak seperti itu. Dan di zaman sekarang kan anak-anak lebih frontal pergaulannya sehingga ketika dititipkan di pesantren mereka merasakan feedbacknya. Nah, ketika mendengar masyarakat mendengar dan alhamdulillah di Tarakan Utara ini antusias masyarakat untuk kependidikan agama lebih meningkat. Oke, baik, luar biasa. Apalagi ketika kepala KUA terus konsultasi kepada Kementerian Agama Kota Tarakan dalam hal ini di tahun 2021. Maaf. Sudah beberapa dekade ya, mulai. 2021 diresmikan masyarakat semakin senang gitu dengan adanya kehadiran para santri. Yang tadinya ketika santri menggunakan sarung dibilang masih sunat katanya. Masih sunat. Iya aja. Ustadznya juga ketika pakai sarung, "Mas, masih sunat gak?" katanya. Akhirnya ketika diresmikan Kampung Santri, senang ketika ada anak-anak pakai sarung daripada pakai celana jin katanya. Dan pemirsa sudah melihat juga cuplikan bersama tentang cuplikan kategori lomba penyuluhan baru ya. Betul. Mas Chandra yang langsung ditangani oleh Mas Chandra yang dimana Mas Chandra ini juga selaku peserta. Betul. Yang akan berkanca di Kaltara dulu nanti ya Pak? Kaltara. Ke tingkat nasional. Langsung nasional. Karena sudah juara. Dimohon izin dari 5 kabupaten kota yang ada itu bahwa 7 diantaranya diwakili oleh Tarakan gitu ini. Jadi ini sesuatu kebanggaan buat kita dan tentu kami mohon dukungan dari masyarakat Kota Tarakan wabil khusus dan Kaltara tentunya begitu kan sehingga teman-teman penyuluh agama ini bisa berbicara di tingkat nasional seperti itu. Dan kita sudah melihat sedikit cuplikan tadi tentang penyuluhan baru ya baru. Mas Chandra. Boleh nih dijelasin apa sih tentang penyuluhan baru yang dikategorikan dalam perlombaan tersebut? Silahkan. Jadi dalam PAI Award tahun 2024 ini memang baru 2 kali ada PAI Award. Sebelumnya kali. Adalah penyuluh teladan. Penyuluh teladan. Penyuluh teladan. Nah, di 2 tahun kebelakang ini muncullah 2 kategori baru. Jadi ada kategori metodologi penyuluhan baru dan ada moderasi beragama. Moderasi. Penguatan. Ya, penguatan moderasi beragama. Karena ini munculnya di zaman Corona. Oh, di zaman Corona. Zaman Corona. Sudah berlangsung di dekade sebelumnya. Betul. Sehingga di zaman sekarang kan teknologi sangat difungsikan benar, sekali dalam aspek apapun digitalisasi, ya. Betul. Di era digitalisasi sehingga diangkatlah metode penyuluhan baru ini lebih ke aspek dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Jadi metode penyuluhan baru ini rata-rata yang saya lihat itu memang menggunakan digitalisasi. Jadi cuman dari digitalisasi ini kita angkat dulu ke penyuluhannya, bukan hanya mengandalkan digitalisasi tapi tidak ada penyuluhannya. Di dalam digitalisasi itu apa penyuluhannya di situ? Sebagai contoh di tingkat nasional ini saya mengangkat Kampung Santri dengan judul media YouTube sebagai sarana syiar dakwah Kampung Santrinya. Baik, ini sebagai wadah. Ya, wadahnya. Wadahnya. Jadi YouTube ini sebagai untuk wadah bagaimana syiar Kampung Santri ini masuk di kancah nasional.
masuk di kancah nasional. Peserta lainnya ada yang menggunakan bikers muslim. Penyuluhannya bikers, tapi digunakanlah digitalisasi. Bagaimana dengan media YouTube-nya, Facebook-nya, IG-nya, TikTok-nya. Jadi lebih memanfaatkan teknologi saat ini. Kepenyuluhan barunya. Cepat disinggung bisa. Iya, betul. Antara dakwah lisan dengan dakwah hal. Jadi dakwah lisannya itu kita terjun ke lapangannya. Dakwah halnya bagaimana kita memanfaatkan teknologi saat ini. Baik, ini karena akses yang ya, betul sekali, ya, dijenjam. Kemudahan-kemudahan yang bisa diakses dalam generasi-generasi. Betul, betul. Generasi Z. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Chandra, apa aja yang diindikator dalam perlombaan tersebut? Ada 4 tugas besar untuk kami. Yang pertama, kita harus membuat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tentang kepenyuluhan yang kita angkat. Dan dari sisi juknisnya memang harus sesuai alurnya. Ketika kepenyuluhannya yang diangkat dalam tulisan harus sesuai. Kadang ada peserta saya lihat itu kepenyuluhannya A tapi dalam tulisannya beda. Maka ini nanti ada tidak signifikan. Itu yang pertama, kita harus membuat karya tulis ilmiah minimal 15 lembar. 15 lembar. Maksimalnya 20 lembar. Itu kita angkat semua dalam berbentuk juknisnya sudah seperti jurnal. Kemudian kita dituntut juga membuat portofolio. Di dalamnya ada profil kita, jabatan kita, pendidikan formal, pendidikan non formal. Terus kepenyuluhan kami ditarakan selama 2 tahun itu harus dibuktikan. Apakah betul-betul menyuluh atau tidak? Sebagai bahan pertimbangan di portofolio itu. Di sertifikasinya. Terus sesi kualifikasi pendidikan kita, bagaimana seminar-seminar yang kami ikuti, pendidikan yang sesuai dengan kepenyuluhan atau tidak sesuai dengan kepenyuluhan tapi menunjang. Maka itu dimasukin semuanya di dalam portofolio. Dengan record-record. Record-record, betul. Seperti kita bagi sarjana-sarjana atau magister-magister, kita dulu ketika kuliah pernah ada jurnal-jurnal yang sudah terbit. Ke Scholarship atau Google Scholarship, maka itu kita masukkan juga ke portofolio. Betul, itu menjadi nilai plus. Nilai plus. Seperti TOEFL, TOEFL itu nilai plus juga di portofolio. Sehingga di kancah nasional ini bimbingan dari Provinsi Kalimantan Utara, dalam ini Kanwil Kementerian Kanwil Kaltara, itu memberi support kepada kami, harus minimal kami membuat portofolio itu 300 lembar. 300 lembar. Ini boleh tahu nih, tulis tangan atau ketik nih? Ketik. Ketik. Baru jangka waktunya ini luar biasa. SKS, sistem kebut semalamnya nih. SKS. Masih berlaku. Masih berlaku ini. Jadi zaman kuliah sampai saat ini masih berlaku. Kami diberikan tantangan dari provinsi untuk melengkapi dari tingkat provinsi ke nasional itu satu hari. Satu hari. Satu hari harus mencapai 300 lembar. Yang di tingkat provinsi kami rata-rata ya 100 atau 50, 60. Karena kami pikir segini cukup. Ternyata di kancah nasional ini enggak ada apa-apanya kalau segitu. Jadi baru pembukaan nih katanya. Jadi minimal harus 300. Kemudian indikator berikutnya kita harus membuat yang tadi digitalisasi. Digitalisasi. Oh ya, sebenarnya video. Sempat kita lihat pemirsa betul. Bersama bahasanya pemaparan ya. Betul. Secara langsung itu ada juga itu masuk. Jadi di video itu kita harus menyebutkan latar belakang kita mengangkat apa ini kira-kira di kategori lomba ini. Kategori lomba ini. Di situ di latar belakang ada biodata singkat kita dan latar belakang ke kita mengangkat tema tersebut. Ketika di situ juga ada prosesnya, mana nih proses yang dijalan. Seperti yang tadi kita lihat tadi, ya. Begitu banyak antusias ya, santri benar. Saat itu dengan metode saat ini lampu-lampu lighting itu kan hal-hal baru dan memberi semangat untuk anak kaum milenial saat ini. Nah, di outputnya juga harus disebutkan di dalam video tersebut apa nih hasil dari media YouTube-nya. Media YouTube ini kan kita ketahui pasti subscriber, like, komentar, viewers. Terus dampak ke masyarakatnya ada atau tidak. Dan itu saya sudah masukkan dalam video. Jadi dampak ke masyarakat ya. Pun menjadi nilai tertentu ya? Tertentu. Dan ini tantangan baru juga untuk penyuluh. Karena penyuluh harus membuat video dalam 4 menit masuk 3 kategori. Latar belakang, proses, output. Yang mana penyuluh ini kan biasanya kita ini cuma dakwah lisan saja. Ini kan urusan media ini. Ini urusan anak teknik ini. Ya. Ngedit sendiri. Nah, jadi kebetulan saya gini. Alhamdulillah punya tim. Tim.
Saya punya para santri, sebelumnya itu saya sudah bimbing dulu bagaimana cara editing-editing foto, editing-editing video, bagaimana cara menggunakan Canva, bagaimana cara menggunakan CapCut. Sebelum ada lomba ini, dari didirikannya Kampung Santri itu kami ajarkan dia bukan hanya ngaji saja. Ngaji saja nih. Jadi teknologi juga kita harus melek, melek teknologi. Kebetulan saya sarjana teknik informatika kan. Dan saya lebih condong ke multimedia waktu itu. Makanya saya ajarkan multimedia ke santri. Sehingga pada saat ini, ya Allah, gampang ini. Saya fokus karya tulis ilmiah, portofolio, saya konsep media YouTube-nya. Kita tinggal nyuruh santri, tolong ini begini, begini, begini. Nanti kita sama-sama edit. Dan akhirnya jadilah. Saat ini luar di kancah provinsi atau nasional. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kami terus menganalisis video yang sudah upload itu ternyata sudah sampai 1.300-an di kancah nasional. Sedangkan yang peserta lain itu ya masih 20 viewer. Berarti nanti dari jumlah viewernya juga nanti dijadikan nilai di dalam, betul, di dalam juknisnya itu tidak fokus hanya videonya saja dinilai ya. Tentu video menjadi tolak ukur utamanya, tetapi viewersnya, like-nya, komentarnya, positif-positif dari masyarakat ini menjadi tambahan nilai plus, bukan menjadi tolak ukur utama. Karena saya lihat memang di kancah nasional, saya bersyukur juga nih, dukungan dari Tarakan ini luar biasa. Kita hanya share-share lewat, share-share saja, share-share media-media saja ternyata sudah responnya cukup baik itu. Di kancah nasional, insya Allah sudah bisa bersaing. Semoga lebih stabil dan betul, lebih meningkat ya. Betul. Mudah-mudahan dengan adanya kita masuk media Tarakan TV ini kan berarti semakin meluas nih. Baik. Mudah-mudahan channel YouTube Kanwil Kaltara semakin meluas sehingga lebih banyak yang melihat dan melike dan mengkomentar positif. Nah tadi sudah saya dapat sedikit dari Mas Chandra bahwasannya ada tim nih yang dibantu betul dari santri-santri sendiri. Dan ini merupakan ada dampaknya juga nih untuk generasi berikutnya. Betul, betul sekali. Motivasi. Betul. Nah, untuk Pak Sofian, gimana nih Pak Haji Sofian untuk potensi-potensi yang akan disiapkan nanti ke depannya? Baik, jadi ingin saya tambahkan sedikit juga terkait dengan bahwa kami di Kementerian Agama tentu mensupport. Mensupport penuh, kita memiliki apa, memiliki apa komunitas mulai dari Kementerian Agama, KUA, Madrasah. Itu kami instruksikan, bergerakkan mereka semua untuk paling tidak gitu kan melihat di metode baru, penyuluhan baru nih yang di Ustaz Chandra sampaikan tadi. Dan kami juga dalam mensupport itu membentuk tim gitu ya, untuk tim untuk mensupport. Nah tentu apa yang ditanyakan tadi terkait dengan generasi ke depan, tentu dengan metode penyuluhan baru gitu kan yang ditawarkan oleh gagasannya oleh Ustaz Chandra ini juga akan memantik saya kira semangat dari generasi baru kita, yang kita kan sasarannya adalah Gen Z, generasi milenial gitu kan, yang melek digital gitu kan, yang tentu ini diharapkan, tentu harapannya kita adalah mereka juga tersampaikan informasi-informasi terkait dengan kepenyuluhan dari semua kategori. Saya katakan tadi salah satunya adalah kategori terkait dengan metode penyuluhan baru ini. Ya. Semoga nanti kedepannya amin. Juga amin. Adanya cetakan generasi-generasi berikutnya dari santri-santri Mas Chandra. Amin. Luar biasa. Dan satu lagi Mas Chandra, apa yang hal yang mau disampaikan untuk persiapan nih sebelum menuju ke kancah nasional? Persiapan terakhir yang bisa ikhtiar kami lakukan, kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu menyampaikan ada yang namanya upload public profile. Upload public profile. Jadi semua nominasi peserta se-Indonesia 34 provinsi dalam satu kategori, ada juga bisa lebih. Itu kami diberikan kesempatan terakhir itu mengupload di situ. Yang kami upload itu identitas kami, kemudian channel YouTube yang kami buang, kami bangun tadi. Setelah itu media. Jadi salah satu kesempatan dukungan penuh dari pemerintah Kota Tarakan, Kementerian Agama Kota Tarakan, salah satu kami bisa masuk ke Tarakan TV ini luar biasa. Nah ini akan di kami upload channelnya ke public profile, itu akan menjadi nilai yang sangat plus sekali. Karena ada dukungannya. Karena sampai saat ini dari se-Indonesia, dari semua provinsi, itu yang masuk di public profile, kami itu dikasih hanya 5 link. Satu link wajib, 4 linknya support, dukungan. Dari 5 link tersebut, saya analisis semua, tuh, saya lihat semua satu-satu.
ternyata ya rata-rata paling Facebook, IG, TikTok, terus paling mentoknya di website. Ada podcast juga, cuman dia menggunakan podcast YouTube-nya pribadi sendiri. Berarti kan mempromosikan dirinya sendiri di YouTube-nya. Sedangkan ini, kami bukan mempromosikan diri, tapi dipromosikan dan didukung penuh. Nah, ini luar biasa sekali, Kota Tarakan ini. Nanti ini channel, kemarin kami dari RRI, sekarang dari Tarakan TV. Ini nilai plus sekali, belum ada. Dari semua peserta di seluruh provinsi, itu belum ada di-upload di public profilnya link, misalkan dari RRI atau Tarakan TV, belum ada. Rata-rata website kanwilnya masing-masing, terus paling website, misalkan Kalimantan provinsinya masing-masing. Maka ini insya Allah menjadi daya dukung utama. Baik. Dan nanti kedepannya Mas Chandra akan bisa masuk di nasional. Amin, amin, amin. Luar biasa. Terakhir itu, yang paling terakhir, tanggapan publik. Tanggapan publik. Tanggapan publik, jadi ada link yang kami share dalam aplikasi yang sudah kementerian terbitkan. Jadi binaan masyarakat umum Kota Tarakan itu boleh menanggapi kepenyuluhan kami. Apakah kami ini baik atau tidak, itu silakan ditanggapi di sini. Dan itu nanti mendapat nilai plus lagi. Yang kami analisis juga, ternyata kementerian sudah menutup link tersebut. Yang saya analisis, kemungkinan servernya penuh, saking banyaknya tanggapan dari masyarakat. Maka ini berarti kepenyuluhan ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, bukan di Tarakan saja, di Indonesia. Karena kan kenapa dia menutup servernya? Mungkin karena ya banyaknya tanggapan masuk. Mungkin anggapannya mungkin 1000, ternyata sudah 5000. Sehingga server kepenuhan juga, akhirnya ditutup. Jadi yang bisa kami lakukan saat ini terakhir ya ini, media. Media-media tanggapan publik. Mungkin itu yang bisa. Baik pemirsa, mungkin ini perbincangan kita bersama dengan Pak Haji Syopian selaku Kepala Kemenag Kabupaten Tarakan dan Mas Chandra Wijaya, Sarjana Teknik Masyarakat Agama, di mana beliau hadir sebagai peserta lomba kategori metode penyuluhan baru. Semoga nanti potensi-potensi tersebut akan bisa berlaga di tingkat nasional. Tingkat nasional. Amin. Membawa hasil yang sangat baik. Amin. Amin. Dan mungkin pemirsa kita akan membahas lagi nih Pak Haji Syopian dan Mas Chandra dengan kategori selanjutnya. Mohon izin kita break dulu sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih membahas tentang 7 penyuluh agama Islam Award yang dasar dari asal Kota Tarakan, yang dimana 7 diantaranya orang Tarakan semua. Luar biasa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam program editorial pagi hari ini. Ya, harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB-T2.
Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo! Kita beralih ke siaran televisi digital. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo! Kita beralih ke siaran televisi digital. Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Thank you.
pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda masih bersama kami dalam program editorial pagi hari ini. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, 7 peserta asal Tarakan ikut PAI Award 2024, yang dimana kita di segmen pertama sudah membahas bersama Pak Haji Sofian dan Mas Chandra-nya, dimana tersebut, hal tersebut merupakan potensial bagi para penyuluh mengikuti kancah nasional. Dan kita di segmen pertama juga kita sudah mengupas sedikit apa itu PAI Award dan perlombaan yang diikuti Mas Chandra-nya juga. Dan sesuai yang sebelum kita memasuki segmen 2 tadi sudah saya jelaskan juga, ada lagi nih peserta yang hadir di studio MCR 2 Studio Tarakan TV untuk berbicara lagi untuk perlombaan yang lainnya. Dan di samping saya ada Mas Andi Abdan Hafiz, Sarjana Komunikasi Informasi Info Islam. Islam. Baik, selaku peserta kategori peningkatan literasi Al-Qur'an. Betul. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Boleh disapa pemirsa di rumah. Selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di Kota Tarakan. Dan itu dari Mas Andi Abdannya. Dan di sebelah saya juga, di sebelah Mas Andi ada Mbak Nur Syamsiah, Sarjana Pendidikan, selaku peserta kategori Pemberdayaan Ekonomi MET. Selamat pagi, Mbak. Boleh. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, pemirsa Tarakan TV, dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, kita akan mengupas sedikit ya, apa itu kategori-kategori yang mereka lombakan. Kita mulai dari Mas Andi Abdan, boleh mulai. Baik, siap. Kita mulai nih mengupas singkat tentang apa sih kategori peningkatan literasi Al-Qur'an, boleh menicin. Ya baik, ini adalah sebuah program memang dari Kementerian Agama, bagaimana penyuluh akan bergerak, bagaimana penyuluh untuk berinovasi. Dan salah satu tugas kami, tupoksi kami di penyuluh agama Islam, yaitu bagaimana kami bisa membina, kemudian terus membangun masyarakat. Nah, kemudian saat ini saya diberikan amanah untuk peningkatan literasi Al-Qur'an. Ini sudah lama berjalan, dan semenjak di tahun 2017 saya diamanahkan sebagai penyuluh agama Islam non PNS. Kemudian saya pernah ikut juga penyuluh agama teladan itu di tahun 2018, 19 dan 2022. Iya, masuk 2023 itu masuk dengan penyuluh agama Islam Award. Nah, ini untuk pertama kalinya saya ikut di tahun 2024. Karena di tahun 2023 saya sibuk ikut pendaftaran P3K. Akhirnya saya tidak bisa ikut di tahun 2023. 2024 ini alhamdulillah saya masuk nominasi di provinsi. Dulunya saya hanya sampai di juara 2 saja. Dan dulu metode yang saya gunakan adalah literasi Al-Qur'an dengan metode matematis. Dan saat ini saya rubah penyuluhan saya, peningkatan literasi Al-Quran dengan metode membaca Al-Quran melalui terjemahan bahasa Indonesia. Artinya seperti apa? Jadi saya ingin menginginkan anak-anak untuk memulai membaca Al-Quran itu, mereka tidak dulu langsung baca Iqra, tidak baca dulu tilawati dan sebagainya. Saya ajak dulu mereka baca terjemahannya dulu, Bang. Jadi dari juz pertama kita baca terjemahan dari Al-Fatihahnya sampai dengan juz 30-nya. Supaya apa? Memancing mereka supaya apa sih yang mereka baca ini. Kemudian saya juga beranjak ke remajanya, ke orang tuanya, sehingga ketika kita membaca seperti itu ada interaksi pertanyaan. Ya, jadi mereka, kenapa Allah berfirman seperti ini? Kenapa Allah sampaikan seperti ini? Nah, ini ada tanya jawabnya kami. Sehingga mereka yakin yang dibaca ini Al-Qur'an, bukan kitab yang lain. Zalikal kitabu la raiba fi, sampai dikatakan di Al-Qur'an bahwa tidak ada keraguan. Bahkan satu-satunya kitab yang paling sombong itu, kalau kita bilang sampaikan pembinaan saya, Al-Quran lah yang paling sombong sendiri. Ini mohon maaf saya sampaikan, karena untuk meyakinkan kepada mereka bahwa memang ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ini sudah berjalan di tempat saya, binaan saya itu 15 juz itu dengan terjemahannya saja. Belum saya pakai bahasa Al-Quran. Kenapa? Karena biasa anak-anak itu, remaja, mereka malas baca Al-Quran, takut karena hukum-hukum bacaan mereka. Nah, ini kita berikan gairah dulu. Oh, ini bacaannya, supaya mereka tahu apa yang mereka baca. Nanti setelah terjemahannya selesai, baru kita masuk ke bahasa Arabnya dengan hukum-hukumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini metode saya bagaimana mereka lu cinta dengan Al-Qur'an. Mereka yakin yang dibaca ini betul-betul Al-Qur'an. Nah, inilah peningkatan literasi Al-Qur'an, bagaimana masyarakat mencintai Al-Qur'an bukan hanya sekedar
buku pelajarannya saja, karena kan saat ini kita bahasa Indonesia nya tapi dia tahu juga bahasa Al-Quran kita itu seperti apa. Dan untuk itu saya buka program ini di tahun 2023 yang tadinya matematis berubah menjadi bahasa Indonesia. Dulu kan anak-anak menghafal, jadi duduk, ikut membaca, menghafal, pulang. Sebenarnya ini tidak ada gregetnya istilahnya, tidak ada gernya. Jadi saya rubah untuk mereka awalnya baca dulu terjemahannya. Nah ini untuk yakin kepada kami semua. Nah, sebenarnya banyak sih metode yang digunakan, sampai di penyuluh yang lain ada metode dengan internet, ada aplikasi dan sebagainya. Peran digital juga bisa dilakukan di sana? Iya. Peran digital juga? Pernah, ya. Tapi saya pakai peran ini dengan terjemahannya dulu saja, artinya nanti kita kembangkan dengan yang lain. Nah, termasuk dengan penyuluh kami, banyak penyuluh kami yang sangat luar biasa di Kota Tarakan ini, ada 28. Dan iya, penyuluh kami ini luar biasa. Jadi semua itu adalah orang-orang yang hebat. Jadi kami layak, insya Allah kami merasa layak mewakili untuk Provinsi Kalimantan Utara. Karena kami adalah penyuluh yang betul-betul kami diseleksi kemarin waktu non-PNS itu. Dan Alhamdulillah kami 7 orang mewakili dari Kota Tarakan dengan berbagai macam kategori. Nah, termasuk di samping saya Ibu Nur Syams. Ya, ini luar biasa beliau ini juga, bagaimana penyuluhan beliau. Walaupun beliau ini baru juga masuk, Bu, ya. Baru. Iya. Dan ini kerja kami sebagai penyuluh agama Islam, kami minta dukungan dan mohon doanya. Karena kami berani melakukan tindakan ini karena keberanian itu bukanlah ketiadaan ketakutan, tapi keberanian adalah sesuatu yang ada dalam diri kita dan kita lupakan rasa takut itu. Jadi kami berani untuk bergerak, berani untuk berjuang memberikan apa yang kami, iya, demikian mungkin. Luar biasa, itu juga yang kita lihat langsung, kategori peningkatan literasi Al-Quran. Sebelum kita lanjut lagi, Mas Hadi Abdan, mungkin kita ke Mbak Nur Syamsia. Kemana Mbak Nur Syamsia ini selaku peserta kategori pemberdayaan ekonomi umat. Ini boleh di spill sedikit nih, apa sih tentang kategori pemberdayaan umat sendiri? Iya, baik. Sebelum saya melanjutkan, bisa diputar dulu video yang kamu. Baik. Nah, pemirsa, kita juga nih ada profiling sedikit tentang kategori pemberdayaan ekonomi umat yang bisa kita saksikan bersama. Mari kita saksikan. UMKM Tarakan bisa. Nur Syamsiah lahir di Tarakan 8 Juli 1990. Beliau merupakan penyuluh agama Islam non-PNS yang bertugas di KUA Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kepeduliannya terhadap pelaku usaha kecil yang ada di Kota Tarakan ia wujudkan dengan aktif mensosialisasikan program wajib halal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Motto beliau adalah bermanfaat bagi sesama. Dan pengurusan sertifikat halal UMKM Tarakan bisa. Penyuluh agama Islam sebagai agen pemerintah dalam bahasa agama memiliki peran penting dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi. Saya sebagai penyuluh agama Islam menyadari pentingnya menyampaikan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya melakukan kampanye, sosialisasi, dan pendampingan kepada para pelaku usaha kecil sebagai akselerasi sertifikasi halal di Kota Tarakan. Sertifikasi halal tersebut merupakan upaya kami untuk memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sehingga bisa meningkatkan hasil penjualan seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari para konsumen. Saya mendapatkan sertifikat halal, jualan saya meningkat 50%. Alhamdulillah, kami dari UNK Kota Tarakan berhasil mendapatkan sertifikat halal. Terima kasih Kementerian Agama, terima kasih Bu Nur Syamsia.
Perkenalkan, nama saya Ibu Susilawati, mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Nur Samsiah sebagai penyuluh agama Islam yang telah mendampingi para pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal. Semoga dengan sertifikat halal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ramsah Nur SAG MAP selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Kami sangat mendukung program PAI Awards yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai bukti nyata dukungan program nasional itu, maka kami mengirimkan peserta dari Provinsi Kalimantan Utara di ajang bergengsi para penyuluh agama tersebut. Salah satu peserta dari Provinsi Kalimantan Utara yang bernama Nur Samsah yang akan berlomba pada kategori pemberdayaan ekonomi umat. Peserta ini merupakan tokoh penting yang ada di daerah kami yang telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang kepenyuluhan. Oleh karena itu, maka saya sangat mendukung yang bersangkutan untuk mengikuti PAI Awards ini di tingkat nasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipersertakan oleh Mbak Nur Syamsiah Sarjana Pendidikan. Boleh nih, Bu Mbak Nur Syamsiah dijelaskan sedikit tentang kategori pemberdayaan ekonomi umat. Silakan. Baik, terima kasih Mas Anugrah. Perlu kita ketahui bahwa di Kementerian Agama itu tidak mengupas khusus agama saja. Baik, ini tidak mengupas agama. Iya, jadi itu seluruh aspek termasuk aspek ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada awal 2020 yang lalu, Indonesia mengalami yang namanya guncangan ekonomi akibat pandemi. Dimana inflasi yang naik. Ya, dan yang mendapat dampak yang termasuk dampak yang parah itu adalah UMK atau pelaku usaha mikro kecil. UMKM. Ya, pelaku usaha mikro kecil ini mendapat dampak yang parah, mereka ibaratnya sangat rentan terhadap yang namanya krisis ekonomi. Jadi, pemerintah melalui Kementerian Agama itu melakukan suatu inovasi bagaimana supaya UMKM ini bangkit lagi. Jadi, pada saat pandemi sudah mulai mereda, pemerintah melakukan yang namanya bagaimana caranya agar program-program itu mengena pada UMK yang kemarin itu terdampak parah. Dari segi ekonomi. Iya, jadi berbagai lembaga itu berusaha mengupayakan bagaimana UMK itu supaya bisa maju lagi, bangkit lagi. Bisa kita lihat ada yang namanya bantuan kredit usaha, kemudian lembaga-lembaga melakukan yang namanya pelatihan untuk UMK. Iya, nah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan juga merupakan program penting atau unggulannya pada saat ini adalah sertifikasi halal. Untuk kita lihat di video ya tadi. Yang seperti di video tadi itu sertifikasi halal untuk produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMK. Itu ada tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mana di situ dikatakan bahwa sertifikasi halal itu berlaku untuk semua, tidak hanya perusahaan besar tapi perusahaan kecil UMK juga. Dan untuk UMK itu tidak dikenai biaya sama sekali. Tidak dikenai biaya. Nah, ini menjadi informasi buat ya, semuanya. Ya. Apabila mau mendapatkan izin sertifikasi halal, ya. Ini non pembayaran ya? Non pembayaran. Itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, nomor 20. Itu tidak dikenai biaya. Dan inilah merupakan suatu usaha dari pemerintah melalui Kementerian Agama agar UMK ini bisa meningkatkan daya jualnya. Kalau sudah punya sertifikat halal itu kan kita bisa lebih pede mempromosikan yang mana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki konsumen muslim terbesar. Ya, khusus di Kota Tarakan 85% konsumen kita muslim beragama Islam. Jadi dengan adanya program ini si UMK tadi memiliki sertifikat halal diharapkan penjualannya juga meningkat
ekonominya pun meningkat, baik, membaik. Biasa itu yang ya. menjadi penjelasan bahwasannya kategori pemberdayaan ekonomi umat tersendiri ya? Iya, benar. Salah satunya adalah dengan sertifikasi halal tadi. Sertifikasi halal tadi yang kita nanti cuplikan video bersama ya. Benar, ya. Sebelum kita lanjutkan lagi sama Mbak Nur Syamsiah, kita kembali ke Mbak Mas Andi Abdan. Siap. Mungkin boleh nih dijelaskan apa aja nih indikator dari kategori peningkatan literasi Al-Quran. Dan sebelum dijelasin, mungkin kita bisa lihat video ya. Cuplikan bersama. Betul. Yang bisa kita lihat bersama pemirsa di rumah. Dalam hati terukir janji suci, ayo cinta Tuhan titipan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Abdan Hafiz, penyuluh agama Islam Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2017, ia mendirikan Majelis Quran Al-Matsani dengan berfokus pada peningkatan literasi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meskipun banyak tantangan, tidak membuatnya menyerah untuk menjalankan tugas ilahi ini. Dan pada tahun 2018, dengan tuntunan dari Allah, Andi Abdan Hafiz membuka binaan baru, yaitu Majelis Lentera Ilmu Pengetahuan Al-Quran khusus kaum remaja. Di tengah-tengah menjalankan dua majelis binaan, Andi Abdan Hafiz juga dipercayakan menjadi pembina guru tahfiz Quran di Madrasah Aliyah Negeri Kota Tarakan. Adapun metodologi yang digunakan adalah membaca Al-Quran melalui terjemahan bahasa Indonesia dan pendekatan emosional dengan tujuan umat binaan dapat merasa nyaman untuk belajar Al-Quran dan memiliki kecintaan akan Al-Quran. Strategi ini digunakan oleh Andi Abdan Hafiz karena ia melihat banyak kaum muslim dan muslimah tak mau membaca Al-Quran karena bahasa dan hukum-hukumnya yang belum mereka kuasai, sehingga mereka merasa takut salah ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur bagi Allah kepada Jabal Rahmah yang terletak di Kelurahan Kayanganyar, RT 45 selama ini mengadakan kegiatan yaitu pengajian hafiz Quran khususnya untuk anak-anak tingkat SMP dan SMA selama ini berjalan dengan lancar atas didikan, atas bimbingan dari Ustaz Abdi Abdan, sarjana komunikasi, dan selama ini sudah berjalan sekitar 1 tahun dan alhamdulillah anak-anak welcome, anak-anak juga menerima ilmu agama dengan baik, dan selama ini juga sudah dipraktekkan di Masjid Jabal Rahmah oleh anak-anak hafiz Quran untuk masalah hukum dan lain-lain. Kami sangat bersyukur karena di usia kami yang tidak muda ini kami mendapatkan metode-metode yang sangat bagus. Yang selama ini kami sudah sering ngaji di tempat lain, tapi belum pernah kami mendapatkan metode yang seperti ini. Kami dapatkan dari Pak Ustadz. Jadi kami sangat bersyukur. Semoga Pak Ustadz selalu sehat dimanapun dan kapanpun bisa mengajarkan di tempat lain yang sama dengan kami. Demikian dari kami. Terima kasih Pak Ustadz. Sukses selalu. Alhamdulillah dengan adanya Majlis Al-Quran Al-Matsani di Beringin ini di Kota Tarakan, dapat membantu masyarakat di daerah Beringin ini sehingga anak-anak mereka dapat belajar mengaji sekaligus menghafal Al-Quran dan tentunya meningkatkan takwa dan adab mereka terhadap orang tua dan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ramsah Nur SAGMAP selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Kami sangat mendukung program PAI Awards yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai bukti nyata dukungan program nasional itu, maka kami mengirimkan peserta dari Provinsi Kalimantan Utara di ajang bergensi para penyuluh tersebut. Salah satu peserta dari Provinsi Kalimantan Utara, yakni Saudara
Andi Abdan Hafiz yang akan berlomba pada kategori peningkatan literasi Al-Quran. Peserta ini merupakan tokoh penting di daerah kami yang telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang kepenyuluhan. Oleh karenanya, saya sangat mendukung yang bersangkutan dalam PAI Awards tingkat nasional ini. Demikian dukungan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga yang abadi, ayo cinta kurang. Adalah cuplikan video dari profiling Andi Abdan Hafiz Sarjana Ekonomi Islam, di mana beliau mengikuti kategori peningkatan literasi Al-Quran. Boleh dijelaskan, jelaskan Pak Mas Andi nih, itu tadi dari video tersebut, apakah dari yang dilombakan ada indikator tertentu yang dilombakan? Siap. Jadi indikatornya itu memang dari awal kita di tingkat kota disuruh buat karya tulis ilmiah ya, dengan beberapa macam artinya poin-poin yang harus dipenuhi. Ya, kemudian yang kedua video. Nah video ini yang menjadi kendala bagi kami penyuluh karena kami ini berbasis agama, bukan berbasis TI, artinya IT. Artinya kami meminta karena juga ada bantuan dari teman. Ini yang perlu yang kami. Jadi berdirinya ada timnya. Iya ada tim. Karena kalau tidak ada tim ini kami nggak bisa bergerak juga. Yang kemudian portofolio di tingkat kota portofolio kami hanya beberapa. Tapi ketika sampai di provinsi kami diminta ya, yang disampaikan sebelumnya oleh teman kami Mas Chandra itu hampir 300 dan kami berusaha mengumpulkan semua data-data pribadi kami. Ini sama, hampir sama. Semua sama, ya hampir sama. Nah itu juga termasuk menjadi kategori kami untuk bagaimana bisa masuk ke nasional. Jadi harus dipenuhi semua itu. Dan ini juga diberi waktu yang sangat singkat sekali. Karena itu kami sampai begadang, betul-betul artinya mengumpulkan semua informasi itu karena ada penilaian-penilaian dari dewan juri di tingkat nasional, di tingkat provinsi. Jadi kami siapkan semua, alhamdulillah semua terpenuhi. Nah, inilah program-program kami setiap kategori, baik itu dari penyuluhan baru, kemudian sertifikat halal, literasi Al-Qur'an dan semua bekerja sama, dibantu dengan teman-teman dan termasuk Menteri Agama Kota Tarakan, kami juga dibantu oleh tim-tim di sana bagaimana kami bisa berjuang bersama-sama. Nah, jadi harapan kami tentunya kami akan berjuang bersama. Jadi saat ini kami akan terus belajar, bukan untuk hari ini saja, kami akan belajar sampai ke depannya bagaimana kami yakinkan dalam diri kami bahwa setiap langkah yang kami kerjakan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kami yakinkan dalam diri kami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kami dan tidak akan pernah membenci kami. Semoga nanti bisa berlaga dengan baik. Insyaallah. Iya. Dan tidak lupa juga nih Mbak Syamsiah nih, kita mesti tahu juga nih apakah sama juga di kata tertentu mesti adanya effort tersendiri nih apabila membuat portofolio sampai 300 halaman ya. Boleh dijelasin? Iya benar, hampir sama seperti Mas Andi. Memang kami lakukan itu sistem kebut semalam ibaratnya ya. Iya, jadi kami usahakan bagaimana memperbaiki sesuai dengan arahan bimbingan dari para juri pada tingkat provinsi kemarin. Ya, jadi memperbaiki karya tulis ilmiah, video dan juga portofolio itu memang kami diberi waktu hanya satu hari Mas satu waktu hari itu. Ya. Iya benar. Dan alhamdulillah sampai ketemu subuh, ketemu pagi lagi, alhamdulillah selesai. Dan kami bisa mengumpulkan tepat waktu pada saat itu. Di ya, Mas. Kategori pemberdayaan ekonomi umat, apa ada poin tertentu untuk Iya. Kalau kami sih dari outputnya ya. Jadi kemarin itu kami ke pelaku UMK bukan hanya membantu menerbitkan sertifikat halal, tapi kami juga membagikan yang namanya kuesioner. Seberapa banyak peningkatan yang mereka rasakan setelah memiliki sertifikat halal tersebut. Iya, responden kami mengambil sampel, waktu itu ada 10 pelaku UMK dan alhamdulillah peningkatannya rata-rata 53 sekian persen untuk peningkatan penjualannya. Baik, dari setelah 10 ya, pelaku UMKM tadi yang kami data. Ya, alhamdulillah. Jadi memang betul yang judul karya tulis ilmiah kami adalah pengaruh sertifikasi halal terhadap pemberdayaan ekonomi. Alhamdulillah pengaruhnya adalah positif karena ada peningkatan. Iya. Ya. Dan pemirsa, tak lengkap juga nih sebelum kita melanjutkan segmen selanjutnya tanpa
Ada yang ingin mau disampaikan mungkin nih, dari Mas Andi dulu nih, kita dengarkan hal yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah bahwasannya Mas Andi hadir sebagai peserta nominasi nasional dari penyuluh agama Islam, silakan. Jadi untuk warga Kota Tarakan, khususnya Kalimantan Utara, kami tidak berdiri sendiri, tapi kami punya juga tim-tim, dan kami juga meminta restu, artinya bagaimana apa yang kami lakukan ini betul-betul kami kerjakan, bukan hanya sekedar cerita, hanya sebagai formalitas saja, tidak, tapi kami betul-betul berjuang untuk bagaimana membangun masyarakat Kota Tarakan. Yang tadi disampaikan bukan hanya masalah agama saja yang kami bangun, tapi seluruh aspek yang bisa kami kerjakan. Dan tiada hentinya kami mengucapkan terima kasih juga kepada para instansi yang telah juga mendoakan kami, membantu kami dalam like dan subscribe video kami. Ini juga membantu kami sebagai penilaian kami nanti di nasional. Dan kami harapkan kami akan terus berjuang dan kami akan bekerja. Yang pastinya kami berikan yang terbaik nantinya. Tetap semangat, Mas Andi. Dan nanti ke depannya semoga nanti asal Kota Tarakan bisa membanggakan juga untuk dari asal Tarakan sendiri. Betul. Dan satu lagi nih untuk Mbak Nur Syamsia, apa yang mau disampaikan pemirsa di rumah untuk kesiapannya nih menghadapi kategori yang kita bisa lihat nih, kategori yang seksi juga nih secara nasional, boleh disampaikan. Ya, kepada pemirsa Tarakan TV dimanapun Anda berada, kami mohon doa dan dukungannya agar kami bisa sampai ke kancah nasional dan dapat mempersembahkan karya-karya kami dengan baik di tingkat nasional nanti. Semoga kami bisa masuk dalam nominator, ya, yang mana kita ketahui bahwa tiap-tiap kategori itu ada 8 nominator dari seluruh Indonesia yang akan lanjut presentasi di tingkat nasional nanti. Dan kemudian kami mohon dukungannya juga, ada namanya tanggapan publik, jadi itu termasuk dalam penilaian juga, Mas Anugrah. Ya, jadi kami mohon kepada pemirsa yang terutama yang mengenal kami untuk memberikan tanggapannya. Ya. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu sehingga selesailah perjuangan kami ini di tingkat provinsi. Ada instansi dari Kementerian Agama yang benar-benar tim suksesnya itu luar biasa. Kepada Dewan Juri juga terima kasih telah memberikan arahannya sehingga kami bisa memperbaiki sehingga lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan semua instansi. Seperti kemarin kami juga kerjasama dengan Dinas Perindustrian, ya, ada juga lembaga-lembaga keuangan waktu sosialisasi sertifikat halal itu, kami tidak sendiri. Kami bekerja sama dengan instansi yang terkait juga. Iya benar, untuk sebagai percepatan, akselerasi program ini biar cepat merata ke masyarakat. Iya. Baik, mungkin itulah hal yang disampaikan dari Mbak Nur Syamsia, sarjana pendidikan selaku peserta kategori pemberdayaan ekonomi umat, dan Mas Andi Abdul Hafiz, sarjana komunikasi Islam selaku peserta kategori peningkatan literasi Al-Quran dalam ajang penyuluh agama Islam Award Nasional, di mana mereka adalah peserta yang akan hadir di kancah nasional nanti. Insyaallah menjadi perwakilan kita nanti ke depannya. Insyaallah, amin. Dan nanti mungkin kita masih akan membahas lagi nih Mas Andi dan sama Mbak Syamsia sama peserta lainnya. Iya. Kita akan jeda dulu, kita break dulu. Jangan, mungkin ke depan kita akan membahas masalah kategori lomba yang nanti ke depannya. Siap. Kita menang dan amin, kita semangat. Amin. Siap. Terima kasih. Dan saya pemirsa, mungkin kita akan masih membahas tentang 7 peserta penyuluh agama Islam yang mengikuti kancah nasional awards. Yani ke depannya kita akan menghadirkan lagi, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program editorial pagi hari ini.